Assalamualaikum dan selamat datang satu lagi video pandang pertama pada Amazon My. Hari ini kita ada peranti Alcatel OneTouch Idol X, sebuah peranti Android sebesar 5 inci daripada Alcatel. Jadi mari kita mulakan dengan rupa fizikal peranti ini terlebih dahulu. Pada bahagian hadapan terdapat kamera sebesar 2 megapiksel. Pada bahagian kanan terdapat butang suara dan juga satu slot untuk SIM. Pada bahagian kiri terdapat satu lagi slot untuk SIM. Pada bahagian bawah terdapat slot untuk micro USB. Dan pada bahagian atas terdapat satu slot untuk butang, satu slot untuk butang kuasa dan juga jack untuk phone kepala. Mari kita unlock. Ini adalah antara muka Alcatel OneTouch Idol X. Jika anda boleh lihat, ianya sangat minimalis. Semuanya flat dan seperti peranti Huawei, ia tidak didatangi dengan talam aplikasi. Kesemua aplikasi yang anda muat turun akan terletak pada skrin telefon seperti ini. Jika saya boleh tunjukkan kamera, kamera pada bahagian belakang ialah 13.1 megapiksel dengan xenon flash, dan kami dapati ada sedikit perbezaan dengan kamera ini berbanding dengan pada peranti-peranti Android yang lain, di mana jika saya boleh pusingkan sekarang, kita akan tukar kamera dahulu. Tidak terdapat pilihan untuk anda mengurangkan resolusi gambar yang diambil. Kesemua gambar yang diambil akan pada default 13.1 megapiksel. Anda hanya mempunyai option untuk mengambil full screen pada nisbah 16:9 ataupun 4:3. Ianya sangat minimalis, tidak terdapat banyak pilihan pun jika anda ada HDR dan panorama sahaja. Selain pada itu, ada sedikit perbezaan di sini. Jika anda lihat pada butang kapasitif, jika anda menekan butang ini seperti ini, ia akan melancarkan, maafkan saya, dia ada option untuk menunjukkan aplikasi yang anda sorokkan daripada skrin, melihat menambah widget dan segala option-option ada di sini. Tapi jika anda menekan butang ini untuk beberapa lama, anda akan mendapat skrin untuk multitasking. Ini adalah skrin multitasking. Google Now seperti biasa, anda menekan lama sikit dan dia akan membawa anda terus ke skrin Google Now. Tidak seperti pada Sony dan juga Samsung, mana anda perlu tekan dan slide ke atas pada peranti ini. Dari segi skrin, kami dapati skrin IPS 5 inci yang digunakan oleh peranti ini adalah sangat tajam, gambar yang cantik. Dari segi tatalan, jika anda lihat, dia masih lagi smooth. Dan kami agak menyukai dengan rupa ikon-ikon dan juga user interface yang digunakan. Antara muka yang digunakan adalah sangat simple dan comel, mengingatkan kami kepada HTC One. Baiklah, ini sahaja pandang pertama untuk Alcatel OneTouch Idol X daripada Alcatel. Ianya akan mula dijual di Malaysia seawal minggu hadapan. Jika anda sukakan video ini, sila like. Jika anda mahukan lagi video daripada Amazon My, sila langgan di channel kami di YouTube. Jumpa lagi anda di waktu dan hari yang lain. Sekian, terima kasih. Yeah.